Ilmu yang keempat, ilmu al-khasa'is. Al-khasa'is maksudnya sifat-sifat istimewa dan khusus yang Allah bagi kepada Nabi SAW, tak bagi ke orang lain. Imam Suyuti rahimahullah karang satu kitab nama dia Al-Khasa'isul Kubra, jumlah dia 2 jilid, dihimpunkan di situ lebih daripada 3000 hadis tentang sifat-sifat istimewa yang khusus yang Allah bagi kepada Nabi SAW, tak bagi ke orang lain. Contoh dia apa lagi? Contohnya Nabi SAW kalau berjalan tengah panas tak ada bayang. Lah ni orang dok kalut asar Rasulullah. Betul ke tak betul? 1400 tahun dah ni. Dulu juga orang dah timbul asar Rasulullah ni betul tak betul? Rambut Rasulullah tu betul ke salah? Maka ada ulama membaca hadis Nabi SAW kalau jalan tengah panas tak ada bayang. Nabi SAW kalau jalan tengah panas tak ada bayang kerana baginda cahaya-cahaya bertemu cahaya tak ada bayang. Maka diambil rambut Rasulullah, letak tengah panas, letak tengah malam di bulan yang terang. Kalau rambut Rasulullah tu tidak ada bayang, maka itu rambut Rasulullah betul. Rambut kita ada bayang. Kerana salah satu khusus, perkara khusus yang ada kepada Nabi SAW, baginda tidak ada bayang. Kalau rambut dan janggut Rasulullah masih ada sekarang ini, salah satu tanda ia ada hak Rasulullah. Kalau diletak tengah panah, dia tidak ada bayang. Itu kata dalam kitab At-Tabarrukus Sahabah bi asar Nabi SAW. Jadi Nabi SAW jalan tengah panah tak ada bayang, perkara khusus bagi baginda. Nabi SAW darah baginda suci, darah kita najis. Selepas baginda berbekam, bagi kepada Sayyidina Abdullah ibn Zubair radhiyallahu anhuma, ambil darah saya pi tuang tempat orang tak tahu. Dia pi sembunyi, dia minum darah Nabi SAW. Dia main-main, ya Rasulullah, saya tanam darah engkau di tempat tak ada siapa tahu. Rasulullah bersabda, diberi wahyu oleh Allah, baginda bersabda, la'allaka syaribtah, boleh jadi engkau minum darah aku. Ya, saya minum. Maka Nabi SAW mendoakan kebaikan kepada dia. Diceritakan dalam satu kitab, mulutnya berbau wangi, lebih wangi daripada kasturi semenjak dia minum darah Nabi SAW sehingga dia meninggal dunia. Satu masa Nabi SAW tidur tengah hari, berkeluh-keluh. Seorang sahabat, kalau tak silap Ummu Sulaim, bawa botol pintahan peluh Rasulullah. Ambil tang jari sikit, ambil tanung sikit. Rasulullah terjaga. Kamu nak buat apa dengan peluh aku? Saya nak campur dengan minyak wangi saya kerana peluh ini lebih wangi daripada minyak wangi yang lain. Maka dia simpan, Rasulullah tak kata apa. Peluh kita, baju kita peluh, teruk dalam kolam timbul ikan. Peluh kita wangi hau. Peluh Rasulullah amat wangi. Rasulullah berjalan satu jalan, kalau Rasulullah tinggal jalan tu, wangi masih ada di kawasan tersebut. Satu masa Saidah Aisyah radhiyallahu anha menjahit baju di malam hari di dalam gelap di dalam rumah. Tengah-tengah jahit, lampu terpadam, jarum terjatuh. Tak nampak, maka Saidah Aisyah terpaksa meraba mencari jarum yang jatuh. Tengah-tengah cari, Rasulullah masuk dalam pintu rumah. Cahaya di wajah dan badan Nabi SAW menerangi rumah yang gelap. Jarum yang jatuh dijumpai kembali. Itu cerita dalam kitab Khasa'isul Kubra. Cerita dalam Sahih Bukhari, Nabi SAW balik daripada sembahyang dengan 2 orang sahabat. Seorang kanan, seorang kiri. Tak ada torchlight, tak ada pelita, tapi jalan cerah. Berjalan 3-3 orang. Sampai tengah jalan, hak seorang nak balik rumah dia kona kanan, hak seorang nak balik rumah dia kona kiri. Cahaya yang mereka dapat daripada Nabi SAW bersama dengan mereka sampai rumah masing-masing. Itu mukjizat. Rasulullah terang, kanan kiri mereka juga terang. Mukjizat saya sebut tadi, ulama sebut dalam kitab Mus'atul Fiqhiyah kata, mukjizat para Nabi kadang-kadang diberikan kepada wali Allah dalam bentuk karamah. Ada ulama kita diberikan cahaya oleh Allah dalam bentuk karamah. Imam Ar-Rafi'i rahimahullah sedang mengarang kitab, pelita terpadam,
gelap gulita, pokok anggur yang berada di sampingnya menjadi cahaya terang. Kitab yang dikarang itu disambung dalam keadaan cahaya wujud di pokok anggur. Itu karamah Imam Rafi'i. Karamah Imam Nawawi rahimahullah, karang kitab juga di malam hari. Lampu terpadam, gelap gulita, jarinya bercahaya jadi lampu. Dia sambung kitab karam. Mukjizat kepada Nabi SAW kadang-kadang menjadi karamah kepada wali Allah. Karamah Imam Nawawi, gelap jadi cerah, jari dia jadi lampu. Karamah kita, cerah jadi gelap. Tengah-tengah khutbah Jumaat, terang-menerang masjid, kita yang gelap, lena. Sekerat masjid lena, tu karamah kita. Waktu cerah, jadi gelap. Kenapa? Kita lena tengah khutbah. Jadi Imam Suyuti karang kitab tentang khasa'isul kubra. Masa Nabi Adam nak menikah dengan Sayyidina Hawa, Nabi Adam nak menyentuh Sayyidina Hawa, dikatakan kepada Nabi Adam, kamu tak boleh berkahwin dengan dia melainkan setelah kamu membayar mas kahwin terlebih dahulu kepada Sayyidina Hawa. Apakah mas kahwin itu? Mas kahwin itu kamu kena membaca salawat beberapa kali kepada Nabi akhir zaman, kepada Nabi Muhammad SAW. Rasulullah belum lahir, Nabi Adam dah kenal Nabi Muhammad SAW. Baca salawat dalam perkahwinannya nak kepada Sayyidina Hawa. Banyak cerita dalam kitab tu, lebih dari 3,000 hadis tentang perkara khusus dan istimewa yang Allah bagi kepada Nabi SAW. Itu bahawa 4. Ilmu yang kelima, ilmu sirah, ilmu riwayat hidup baginda SAW sebelum baginda dilahirkan dan setelah baginda meninggal dunia. Setelah baginda wafat, ada kitab kecil, ada sederhana, ada kitab besar. Salah satu kitab yang terkenal nama Subulul Huda wal Rasyad, 12 jilid. Satu jilid ada yang 1000 muka surat, ada 600 muka surat, tebal. Dalam kitab itu cerita ketika Nabi SAW wafat, salah seekor keldai yang dihadiahkan kepada Nabi SAW milik Rasulullah membunuh diri, terjun dalam telaga mati. Kenapa keldai itu bunuh diri mati? Kerana dia terlalu sedih. Kerana tuan dia yang amat mulia telah wafat, dia rasa dia hidup pun tak guna. Kerana tak boleh jumpa Rasulullah lah, dia bunuh diri, terjun dalam telaga mati. Seekor keldai begitu sayang kepada tuan dia, bunuh diri, dia tak berdosa pada dia menatang. Orang tak boleh. Betapa cintanya binatang milik Nabi SAW kepada baginda. Jadi banyak cerita-cerita yang kita belajar, 4-5 ilmu, kita akan dapati baginda adalah insan yang paling mulia. Itu baru 5 ilmu. Ilmu yang ke-6, ilmu nubu'at. Apa itu ilmu nubu'at? Ilmu tentang perkara-perkara ghaib yang akan terjadi yang Rasulullah dah cerita di hayat baginda. Sebahagian yang terjadi masa hidup baginda, sebahagian terjadi zaman sahabat, sebahagian terjadi zaman tabi'in, sebahagian terjadi zaman sekarang, sebahagian belum terjadi dan akan terjadi lepas ini. Satu kitab saya mengaji habis daripada kulit ke kulit, nama kitab itu Perkara-perkara Ghaib yang bakal terjadi yang diberitahu oleh Nabi SAW kepada para sahabat. Antara yang Rasulullah beritahu dalam kitab tersebut, cerita Rasulullah beritahu akan berlaku perselisihan antara Muawiyah dengan Sayyidina Ali. Salah seorang isteri baginda akan bersama dengan Sayyidina Muawiyah dan akan bergerak sampai satu tempat, nama tempat itu Ma'ul Haw'ab. Ketika itu dia akan bertemu dengan sekumpulan anjing yang ramai yang menyalak pada ketika itu. Maka setelah berlaku perselisihan, Sayyidah Aisyah dibawa mengikut rombongan sampai tengah jalan terberhenti kerana begitu banyak anjing menyalak. Sayyidah Aisyah tanya, tempat ni nama apa? Jika dia jawab, tempat ni nama dia Ma'ul Haw'ab. Sayyidah Aisyah tanya, Rasulullah dah beritahu kejadian ini sebenarnya hajat baginda. Rasulullah beritahu cucunya Serina Hasan akan mati kena racun, cucunya Serina Husin akan mati di pancung. Semua Rasulullah tak. Rasulullah diberitahu perkara indah wa ilmul awalina wal akhirin, ilmu terdahulu terkemudian. Rasulullah beritahu di antara tanda akhir zaman, umat di belakang melaknat umat terdahulu. Hari ini ada golongan yang laknat para sahabat. Kita mengaji dalam hadis jumpa. Jadi ilmu nubuat kita juga mengaji, kita dapati perkara-perkara ghaib yang belum terjadi Rasulullah dah diberitahu oleh Allah dan telah meriwayatkan kepada sahabat, sahabat riwayat kepada tabi'in dan disusul oleh ulama. Itu ilmu yang ke-6. Ilmu yang ke-7, ilmu tibbin nabawi, ilmu tentang perubatan secara Nabi SAW.